That's ISO. Rock it up. I got some gas, some packs. I'm up in the greenhouse. Ball it up. I'm with the gang. We taking shots off the rebound. Fucking my posters, say now. I've been humble too long. Yeah. Tell them all I'm staying the sauce. Yeah. Took a loss, that's your loss. Yeah. Had to get my point across. Hai guys, balik lagi bareng sama gue Christine sebagai CEO dari Stick Pet Holder. Nah hari ini gue lagi ada race di Sentul Bogor, kejuaraan putaran 3. Hari ini gue bakal mereview mobil yang sering banget gue bawa untuk race. Berapa kali ya? 3 kali gue bawa mobil ini. Nah sebelum gue mereview ownernya, gue mau, pasti banyak sih kalian yang belum tahu apa sih stick plate itu. Nah gue pengen jelasin di sini, stick plate itu adalah kedudukan plat nomor yang tidak menggunakan frame ataupun baut. Nah langsung aja gue panggilin, mungkin ini terkenal, oh Christine gitu, tapi ini ada ownernya dan gue sekarang mau munculin ownernya biar lu semua itu gak penasaran siapa sih owner aslinya dari Jazz GK5 merah ini. Oke, ayo masuk Karian. Oke, halo Kak. Halo Kak. Nah ini guys, ini adalah owner dari Honda Jazz GK5 ini. Kak, sebenarnya sih gue udah tahu ya guys untuk spek mobil ini karena gue udah sering banget bawa, tapi gimana kalau kita tanya langsung apa sih yang udah dirubah di mobil GK5 ini? Sekarang gue mau bahas kaki-kaki dulu kali ya. Oke, geser. Nah Rian, untuk ban ini kan sering banget nih mobil kita pakai balap. Iya. Ini untuk bannya kita pakai apa? Kita ban pakai GT radial ya Kak. Oke. Campiero SX2 ukuran 195 50 15. Iya. Untuk velgnya pakai body cup Iwan. Iya. Di balut pemanis baut laknat dari Rice. Iya, oke. Okay. Biar sedikit manis. ET berapa ET? ET-nya 35. Lebar? Lebar 7. Oke, okay, palit. Nah, terus untuk per kali ya? Untuk per pakai apa? Untuk pernya pakai ten Kak. Oh, pake depan ten. Belakang semua pakai ten. 4 ya? 4. Sama semua ya pakai ya, ten ya. Ten. Untuk ten sendiri tuh ada nggak sih kayak kesulitan gitu? Biasa kan kalau per ada yang keras juga ya, kan tergantung pemakaian kita juga. Tapi untuk per ten ini gimana nih? Untuk per ten ini dipakai harian memang sih kayak naik kuda. Cuman naik kuda guys. Kalau dipakai balap tuh enak banget dia diem. Oh iya. Makanya tapi nggak bumping kah? Biasa kan suka bumping terlalu gitu. Bumping. Iya, biasa kan kalau dengan pendek segini biasanya ya, tuh bumping, untuk ukuran jazz tuh bumping banget guys. Yang gue tahu ya karena gue juga pemakai jazz dan biasanya kalau dengan fit seperti ini, ini biasanya kita satu jari untuk depan, bener gak sih? Setengah jari ya? Setengah jari iya. Depan. Tapi yang penting aman sih untuk hariannya, itu untuk Rian ya. Nah oke lanjut lagi. Nah biasanya kan pada penasaran ini untuk budgetnya, untuk spek kaki-kaki nih. Nah ini untuk budget keseluruhan aja ya, dari iya, per, pelek dan juga ban habis berapa? Kira-kira kalau untuk per sih 3,5 ya depan belakang. Oke, 4. Belum custom shock. Oh ya, beda berarti ya, beda. Custom shock tuh 1,5 kayak kalau lover bisa dinaikin bisa diturunin. Iya. Jadi kita bisa setelan harian juga. Iya. Nah setelah itu velg harga 3 jutaan lah. Oke. Okay. Masih pakai TW. Gak apa-apa. Terus untuk ban sih harganya satunya berapa nih untuk satunya satu? 800.000 SX2. Iya. 195 iya. 50 15. Iya. Berarti keseluruhan 4 ya, berarti yeah, sekian lah. Nah, BTW nih dari tadi sebenarnya kan gue tahu nih ini tuh bukan bumpernya tuh bukan preslip ya. Iya. Yeah. Nah, ini berarti udah di-upgrade. Iya. Yeah. Nah, untuk bumper nih. Ada nggak nih yang dirubah lagi? Berarti bumper aja ya? Bumper, untuk bumper kita pakai Jazz RS facelift 2019 ya. Oh, ini iya, depannya di delete plat juga. Iya. Semua di biar agak manis aja dibikin iya, glossy. Dek-dek kasarnya. Terus udah gitu aja sih. Nah, untuk Rian, budget untuk bumper tersebut berapa? Kalau untuk bumper sih kemarin ngambil copotan cuman 4 juta ya. Iya. Cuman belum copotan berikut. Berarti depan belakang atau? Depan aja 4 juta. Oh, depan nah, aja 4 sama juta. Grill. Itu belum termasuk repaint segala macam. Oh, itu belum termasuk. Iya. Berarti masih mentahannya masih aja ya. Masih mentahannya aja. Kita iya, repaint sama delete plus segala macam bangun ini kisaran 4,7 lah ya sama ini bikin bumper oh, ngecat. Oh, iya.
Oke, next apalagi nih kita ke belakang kali ya. Nah, teman-teman, sekarang kan kita ada di daerah belakang nih, udah nih. Gue mau bahas ini dari tadi soalnya ini jadi pusat perhatian nih buat gue. Nih Rian, ini tuh sebenarnya lu rubah atau memang seperti ini? Dirubah, Kak, custom. Oh, custom. Kita custom pakai produk sendiri. Mantap. Itu kalau misalkan mau order bisa DM aja IG-nya. Langsung aja nanti dicantumin di YouTube, di bio. Oke. Kita buka bagasi kali ya. Nah, untuk bagian dalam. Nah, ini dia. Ya guys, biasa ya kalau mobil cowok gak usah heran, iya, gak pernah ratakan. Rapi, karena kita juga lagi ikut race. Nah, ini udah banyak banget nih biasanya anak-anak racing tuh menggunakan X-bar. Betul. Ini apa sih yang kegunaannya sebenarnya? Ini tuh biar stabil Kak, dari shock belakang. Oh. Karena itu ngebautnya dari shock bawah. Oh, berarti ini dicowak gitu ya? Iya. Dibolongin ya? Atau iya. Enggak? Enggak sih. Oh, di, enggak. Udah PNP dia. Oh, berarti tinggal pasang aja ya? Tinggal pasang aja. Iya. Biasa kan ada juga yang dibolongin gitu kan? Iya, iya. Ada dibolongin. Tapi ini ada kendala berisik enggak sih? Enggak. Oh, enggak. Kita main rapi aja, kita nyowak dikit di sini biar enggak kelihatan trondol banget. Iya. Kan mobil dipakai harian juga ya. Iya, biar nyaman. Iya. Biar kaki-kaki diem aja belakangnya. Iya. Nah, kemarin gue sempat lihat story-nya Rian juga. Dia lagi potong bagasi. Gue gak ngerti sih maksud Rian tuh potong bagasi tuh untuk apa. Makanya sekarang gue mau tanya. Ini bagasi dipotong bener? Bener. Nah. Untuk bagasi kita potong ya. Iya. Udah gak bisa naro ban stip. Oh, berarti gak bisa? Gak bisa. Kita berarti ini masih gak jadi potong? Dipotong. Ini gunanya untuk apa ya kalau misalkan kita potong bagasi seperti ini? Kita dipotong untuk lebih proper aja sih. Oh, lebih proper, iya. Sama iya. Lebih enteng juga. Karena oh, kan bisa. Mobil dipakai balap juga. Oh iya, benar-benar. Emang mobil ini sering banget kita pakai balap. Iya. Nah, untuk budget X-bar, ini kan kalau ada C-bar juga, iya. Kalau nggak salah ya, ada X-bar. Nah, ini berapa nih untuk budgetnya, Yan? Kalau budget untuk X-bar tuh kita dari budget 600 ribu ya. Belum belum sama bracket. Masang. Iya, oh, belum sama masang. Oh. Kalau pasang tuh sendiri di rumah. Karena kan sering-sering bongkar di rumah juga. Oh, jadi iya. Ngakalin di rumah. Iya, bikin iya. Bracket di tukang les, Ki, cuma 100 ribu sih. Oh, berarti totalnya sekitaran? 700. Berarti untuk bisa PNP GK5. Oh, betul. Berarti untuk X-barnya sekitaran 700, guys. Oke, okay, next. Gue masih penasaran nih, pengen bahas exhaust. Karena kan tadi belum full banget nih. Nah, untuk exhaust itu kan full system tuh. Itu untuk harganya berapa yang dari depan sampai belakang? Kalau untuk full system sih, exhaustnya kisaran 5 juta ya kemarin saya beli. Iya, belum iya. Termasuk ongkir. Iya, dari betul, Jawa betul, langsung, iya. NDK. Iya. Full system. Dari depan ke belakang. Downpipe, frontpipe, reson, sama... Iya, ini muffler. Apa? Muffler. Iya. Nah, oke okay guys, sebenarnya ini tuh ada spoilernya sih. Ini kenapa nih spoiler dibuka? Karena kita kelihatan lebih manis aja sih, Kak. Iya. Kan kalau lebih, RS itu kan ada lebih, spoilernya iya, ke belakang ada, gitu ya. Ada. Kita ada. Lebih manis pakai Type S. Oh, iya oke. Okay. Berarti manis. Ini juga diganti. Nah, ini iya. Untuk budgetnya berapa ya? Ini kan agak lumayan sih yang iya, gue tahu ya. Iya. Yang gue tahu agak lumayan kalau meskipun kecil. Kalau untuk budgetnya ini ori Honda semua kisaran 1 juta ya untuk lampu ini aja. Stop buat untuk ini iya. 1 juta. Oke. Okay. Nah, ini emang sengaja dicopot. Dicopot karena lebih kelihatan manis aja sih wipernya dicopot. Iya, wipernya ini dicopot. Ini bukannya enggak ada wiper ya, kita copot. Oh iya, oke. Okay. Berarti ini emang dicopot untuk pemanis aja sih sebenarnya. Iya. Nah, guys, untuk mempersingkat waktu, jadi gue nggak masuk ke dalam untuk bagian interior, tapi nanti gue bakal bahas di depan. Yuk, guys. Guys, kita lanjut lagi untuk bagian interior. Ini apa aja yang udah dirubah bagian dalamnya? Kalau untuk interior sih kita standar ya, cuma iya. Jok aja dirubah. Jok iya. Pakai racing gitu, iya. SR4 Recaro. Mm-hmm. Kiri kanan biar lebih iya. Palit sih. Kalau buat cewek udah kelihatan racing banget. Nah, kalau untuk bagian setir sih masih standar dan si penop aja sih diganti pakai Type R. Iya. Nah, untuk budget si jok racing ini berapa? Berarti 2 set aja kan, belakang nggak diganti enggak. Kan, depan aja. Kalau untuk budget joknya aja sih, kita kemarin tuh di harga 3 jutaan ya aja, yeah. Kiri kanan. Untuk brake, apa, PNP GK5 ini, untuk relnya segala macam. Berarti udah sama relnya, jok, terima pasang, yeah. 3 juta? Iya, yeah. Dan aku pun diganti Kak, untuk seatbelt-nya. Oh iya, yeah. Itu berapa? Biasanya kan lumayan tuh harganya. Iya, yeah, harga seatbelt-nya tuh satu untuk satu kursi itu 2.000, belum yeah. Sama masang. Oh belum sama masang, yeah, oh berarti nggak bisa langsung pasang sendiri gitu? Oh enggak, oh, berarti itu harus ada berubah. Nah Rian, tadi kan kita udah bahas semua nih, iya. Dari bagian interior ataupun eksterior. Nah ini ada lagi nggak nih yang memang dirubah dari yang standarnya menjadi yang memang berubah nih? Oh ada Kak. Apa? Untuk ini, kita pakai spion orinya kita karbon Kevlar ya, pakai iya. Forget. Berapa untuk kiri kanannya? Untuk kiri kanannya kita kena 1 jutaan ya Kak ini. Oh berarti satunya 500 ya? Satunya 500 untuk karbon Kevlarnya. Terus
apalagi nih yang udah dirubah nih? Udah sih gitu aja, sama paling sama lampu-lampu paling pakai LED ya. Iya. Pakai untuk poklemnya kita pakai Philips. Iya. Harganya tuh kisaran 700.000 kiri kanan pasang. Iya. Nah, Sen masih standar. Oke guys, tadi kan gue di awal bilang bakal membahas permesinannya. Sekarang gue mau tanya untuk Rian. Ini kan mobil kita udah pakai Dusty kan? Iya. Nah gimana sih kalau ketika mobil standar diganti dengan menggunakan Dusty? Performanya itu lebih berubah atau enggak? Lebih berubah. Kurang lebih 70% sih ya. Masa? Iya. Oh. Kalau pakai Dusty piggyback itu. Iya. Nah setelah itu, kalau dari standar kan kita ngoper masih limit tuh di 6.000. Iya. Nah kalau dari Dusty tuh bisa sampai redline ngoper. Jadi lebih palit sih, lebih mobil lebih ngegentak jadinya. Lebih greget lah ya. Iya, lebih greget. Nah kalau untuk mesin sih kita masih pakai standar. Oh iya. Standarnya dealer. Iya. Cuman kita modif-modif dikit sih dari bengkel RB, RB Parung, Reset Before. Oh Reset Before ya. Oke, nah untuk Dusty tuh kan tipenya beda-beda kan ya, nggak cuma satu tipe, bener nggak sih? Nah, lu pakai apa nih Dusty-nya? Nah, kalau untuk Dusty kita pakai Key4 ya, Mas. Oh, pakai Key4. Dusty, iDrive, dan Lost Control. Kita sering main petasan juga, karena kan sering pada main, ya masih umur segini masih seneng main lah. Iya, bener-bener. Makanya kita bisa meledak-meledak kayak gitu, dibikin Lost Control-nya. Oke. Okay. Nah, kalau untuk budget Dusty tuh kisaran 10 juta sih, Mas, sama Dino. Oh. Mbak. 10 juta udah sama dyno segala macam. Itu udah terima rapi. Udah terima rapi. Nah, yang dari tadi kan lu udah mendetail nih secara harga ya. Iya. Sekarang gue pengen nanya untuk keseluruhannya berapa? Kalau keseluruhannya sih enggak dihitung ya, kayak namanya. Iya, sekitarannya aja. Sekitarannya kisaran untuk bangun mobil itu tuh kisaran 80 juta lah, Mas. Iya. Ya, dari standar. Dari standar. Baru satu tahun ini mobil udah dibikin kayak gini. Iya, belum satu tahun sih ya. 7 bulan. Iya, baru 7 bulan tapi udah dirubah. Ya biasanya gitu sih kalau anak-anak yang memang hidup di dunia otomotif tuh gatel. Iya. Nggak bisa lihat mobil standar, termasuk gue. Gue juga seperti itu. Waktu itu juga gue sama. Satu minggu gue ngambil mobil langsung gue rubah. Iya, karena pada sama. Dasarnya kita hidup di dalamnya tuh. Iya, otomotif. Iya, betul. Jadi kita nggak, ya apa ya, kita nggak bisa ngebohongin diri sendiri gitu. Iya. Bahwa ketika kita nongkrong melihat teman-teman yang lainnya pun akan sama aja gitu. Nah Rian, gue pengen lu tuh kasih pesan-pesan untuk teman-teman kita yang penyuka otomotif juga. Oh, kalau untuk otomotif sih, yang penting arirannya jelas dah. Betul. Jelas. Konsepnya terus, jelas. Konsepnya jelas. Iya. Nah, ada satu lagi, apa ya, kalau gak usah gengsi-gengsian dah. Betul, gengsi-gengsi betul. Gengsi jangan. Iya, betul. Kita modif apa adanya aja jadi dengan kantong kita aja. Ya, nggak usah gengsi-gengsian. Kalau kita mau punya cuma beli ini ya udah, maksudnya jangan terlalu memaksakan sesuatu. Jangan terlalu memaksakan keadaan. Iya. Kita terutama tuh budget ya. Maksudnya iya. Oke guys, sampai di sini aja reviewan gue hari ini bareng Rian yang notabene ini adalah mobil yang udah ketiga kalinya gue bawa race. Ini udah pernah podium satu juga di Bandung waktu itu di Brigip ya. Gue waktu itu ikut OMR Jazz dan hari ini adalah race ketiga gue dengan menggunakan mobil tersebut. Banyak banget jasanya dan gue nggak bisa mengganti dengan apapun. Thank you ya, Yan. Iya. Nah guys, jadi buat kalian nih, gue balik lagi ke stick plate. Untuk kalian yang mau order stick plate, kalian bisa langsung order nih di sini. Di nomor WA tersebut nanti bakal dicantumin. Semoga reviewan gue hari ini bermanfaat buat lo semua yang memang lagi bingung nih untuk konsep mobil seperti Rian ini. Oke, thank you ya.